Philippe Trousier ke pemerintah Vietnam, sadar, menang lawan Indonesia itu sulit. Hasrat menggebu pemerintah Vietnam agar tim nasional mereka mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Olahraga dan Budaya Vietnam, Hoang Dau Quong, selaku wakil dari pemerintah yang berharap timnas Indonesia bisa dikalahkan. Hoang Dau Quong meminta para pemain menampilkan semangat tertinggi saat berhadapan melawan timnas Indonesia di pertandingan nanti. Bukan tanpa alasan mengapa permintaan itu dilontarkan, Dau Quong menyadari hasil melawan Indonesia sangat berdampak pada nasib Vietnam.